seperempat berambut panjang yang tertangkap kamera saat pencarian Komang Ayu. Viral video merekam sosok wanita berambut panjang dalam pencarian korban kecelakaan terjatuh di sungai di Bali. Diberitakan sebelumnya, Basarnas Bali tengah mencari korban bernama Nikomang Ayu Ardari, 37 tahun, yang mengalami kecelakaan di Tukat, Petanu, sekitar Gua Gagah, Ubud, Gianyar, Bali. Video pencarian menjadi bahan perbincangan setelah diunggah akun media sosial Tribun Bali pada Sabtu 20 Maret 2021. Dikutip dari artikel Tribun Bali, Basarnas Bali ungkap sosok perempuan berambut panjang yang tertangkap kamera saat pencarian Komang Ayu. Berbagai tanggapan dari netizen pun muncul, terutama pada potongan video di detik 34 menit ke 1 yang menambahkan sosok seorang perempuan. Sosok yang terlihat berambut panjang itu sekilas terekam dalam video itu, dan sempat ada yang mengiranya sebagai orang misterius. Bahkan ada yang berspekulasi macam-macam tentang sosok yang diperbincangkan tersebut. Tak pelak, sosok itu pun menjadi bahan perbincangan, termasuk di sebagian kalangan di grup WhatsApp BPBD Kabupaten Gianyar. Beberapa netizen yang memberi komentar pada video tersebut di akun Instagram Tribun Bali juga menyinggung tentang sosok itu adalah hantu. Dilansir dari Tribun Bali, Basarnas Bali kemudian memberikan jawaban yang gamblang terkait sosok perempuan yang terekam dalam video tersebut. Menurut keterangan Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Bali Anak Agung Alit Supartana yang memimpin dalam pencarian bersama tim gabungan dari Ditsamapta Polda Bali, BPBD Kabupaten Gianyar, Polres Gianyar, Balawista, dan unsur lainnya. Sosok perempuan itu ternyata salah seorang relawan asal Meksiko yang ikut turun membantu dalam pencarian Nikomang Ayu Ardari di sekitaran Gua Gajah Gianyar.